aku ada dekat Cupang Place. So sekarang kalau kau tengok suasana dekat sini memang cantik. Bukit ni tak tinggi pun, banding dengan bukit RM2 aku naik tu hari. Tinggi dia dah 140 meter, tapi disebabkan nak naik dia 90 darjah babe, 90 darjah. Hello, assalamualaikum gang. Alright, so hari ni hari Jumaat. Okay, so basically nak cuti cari snow ya. Of course lah, Chinese New Year cuti mesti nak pergi jalan, betul lah. Aku nak bawa korang pergi travel lagi. Okay, so travel vlog kali ni aku akan bawa korang pergi Perlis gang, Perlis. Okay, so aku nak pergi Perlis. So aku nak shoot tempat tu sebab aku tengok YouTube, Facebook. So banyak tempat yang seronok juga kat Perlis ni. Aku bag pun dah kemas. Okay, semua equipment-equipment yang aku dah upgrade semua ada dalam ni. Okay, so ni bag dia, aku punya drone, aku punya kamera, satu bag. Okay, sekarang ni bag ni memang berat gila. So kalau aku bawa memang berat gila lepas ni. Itulah dia pengorbanan seorang content creator kan. So kita nak buat content, kita kena buat apa saja. Alright guys, so aku bawa korang keluar. Jom kita pergi Perlis. Gang, so aku dah sampai dekat Perlis, baru sampai 7 jam ni, 6 jam 7 jam dekat drive ni, tapi aku tak sampai lagi dekat destinasi ada 7 dekat Changlun sekarang, tengah menuju nak ke Arau. Ok, dah lalu ke kawasan Lanai Tebu tu sebab aku punya misi kan aku dah sampai kat area Cupang tu, shooting kat situ video. Sekarang ni aku pun tak tahu jalan yang Google Map ni bawa pun kat mana, aku tak tahu. Jalan yang gelap tu babe, malam-malam kita lalu tu. Yes. Kau terbalik ni. Pasal jalan-jalan kampung, lalu jalan kebun-kebun orang kan. Tapi aku okey je lalu jalan sini. Bagi aku ni semua pengalaman lah kan, adventure sikit kan aku punya travel vlog ni. Okay, so nanti aku akan update bila aku dah sampai dekat Cupang. So aku punya plan memang nak ke sana. Aku harap sempat sampai untuk sebelum maghrib lah, sebab aku tak nak cuti lewat sangat. Sebab kalau boleh sampai sana time memang dia nak sunset tu memang just ngam-ngam lah, bercantik. Alright guys, bye bye. What's up guys, so sekarang ni aku ada dekat Cupang Perlis. So sekarang kalau kau tengok suasana dekat sini memang cantik. Ini yang paling aku suka. So sekarang ni pun tengah time nak sunset. Kau tengok matahari belah sana dah nak turun dekat bukit tu. Okay, tapi yang tak best ni sekarang ni diorang tengah buat pembakaran. Kalau kau tengok memang asap memang banyak gila. So memang spoil sikit lah benda tu. Tapi tempat ni memang aku paling suka sebab dia punya view lah. Kau tengok ni kat jalan dia lurus kan. Macam ala-ala macam kat luar negara view kan. Heart beats in time with my
Okay, Ustaz geng. So sekarang ni aku sebenarnya dah sampai pukul 8 tadi. Pukul 8 tadi aku dah check in hotel ni. Sekarang ni aku kat Kuala Lumpur. So aku tidur Kuala Lumpur. Sekarang sebenarnya hotel ni ada kosong. Biasalah cuti time-time Chinese New Year ni mesti selalu full kan hotel ni. So sekarang nak pergi jalan-jalan dekat pekan Kuala Lumpur ni. Sekarang nak cik makan eh. Cik makan apa ni. So kita makan je lah. Sekarang aku nak pergi makan. Aku pun tak tahu makan mana best kat sini. Ibu, Abang. Yes. Hello, yummy. Let's go yummy. Okay. Okay, so nanti aku sambung kat kedai makan. Aku akan bagi tahu korang balik. Okay, so kali ni aku ada dekat Medan Ikan Bakar Kuala Pelis. So tempat ni memang ramai orang. Tadi aku berhenti kat tepi jalan. Aku sampai-sampai tengok memang ramai gila orang. So tempat ni pun tak jauh daripada hotel aku, T Hotel tu. So bila jalan daripada T Hotel sampai sini dalam 5 minit dah sampai. Kena seafood overall. Ada juga sate ke apa. So korang boleh pilih ikan ke sotong ke apa. Korang nak masak apa yang korang nak. Korang nak bakar ke apa. Korang boleh pilih kat sini. So kedai yang aku makan sini kedai kat depan sekali. Okay. So ni nama kedai dia, kedai Sharnis. Okay, sebab aku malah jalan lagi nak tengok kedai lain. Aku nampak masuk, terus nampak terus duduk. Sebab kita memang dah penat gila jalan hari ni. Drive 6 jam. So menu aku dah order. Nanti kan makanan sampai nanti aku akan tunjuk apa menu yang aku order. Sedap ke tak sedap. So nanti aku try review sikit kan. Okay. So tu je lah, nanti korang tunggu je makanan aku sampai. Alright. Ini makanan aku dah sampai. Pilih ni makanan yang aku order lah. Korang boleh tengok. Okay, so ada ikan bakar, masak sweet sour, siakap, telur sotong goreng tepung, telur dadar. Okay, nasi 3 set. Okay, so ikan aku pilih siakap. Tapi siakap tu aku masak dua bahagian. So, satu bahagian aku buat bakar, satu bahagian aku buat masak sweet sour lah. So korang boleh buat macam tu. So sekarang ni nak test masa dia sedap ke tak sedap tu. Sekarang aku nak rasa. Korang boleh tengok aku makan. Sekarang ni makanan semua dah habis. Dah menghabiskannya aku seorang. Order 3 orang makan. Sekarang ni aku tengah nak menghabiskan ikan siakap ni lagi. So bini aku macam biasa tewas. Anak aku punya nasi pun aku yang makan. Aku tengah menggunakan tenaga terakhir untuk habiskan ikan ni. Membazir baik kalau tak habis. Bayar mahal-mahal kan. Lepas tu komplain suami dia gemuk. Mana dia tak gemuk, aku yang habiskan makanan. Okay, so sekarang ni aktiviti makan kita dah selesai. Angin kuat betul lah malam ni. Okay, so aktiviti makan dah selesai. Sekarang nak pergi on the way balik hotel. Tidur. By so memang nak kena bangun awal pagi gila. So je lah aktiviti untuk hari ni. So balik, tidur, rehat. Esok bangun awal, terus check out, terus jalan. Sambung syuting. Alright guys, so jumpa lagi esok. Bye-bye. Ha, macam mana dengan video tadi? Okay kan? Jangan lupa subscribe ya, gang.